ada seni baru yang bergabung menjadi satu yang akan disuguhkan oleh grup seni baru Risang Guntur Seto. Sang Raden
kakangipun nenggih Sang Joko Ludro. Alas iki yen kok dilewati para janu bakal tumpes alas iki kakang. Yen pancen kowe ra sing balon. Ulete keling. Ayo monggo kowe. Ganti dan harimau. Oh, ya.
Thank you.
Thank you.
di tengah-tengah kita bersama. Boleh berikan tepuk tangan untuk Bapak Bupati Blora. Baik, dan untuk itu mohon berkenan kepada Bapak Bupati untuk dapat memberikan sambutannya malam hari ini, sekaligus menyapa seluruh warga masyarakat Blora tercinta. Dan juga kami mohon untuk dapat mendampingi dan juga bisa hadir di atas panggung bersama-sama dengan beliau Bapak Bupati. Kami mengundang dari Kapolres Blora, kemudian Bapak Sekda Kabupaten Blora dan juga Bapak Kasdim untuk dapat hadir bersama di atas panggung kita malam hari ini. Untuk itu berkenan untuk dapat hadir bersama Bapak, mohon izin untuk malam hari ini kita akan bersama-sama menyapa seluruh warga masyarakat Blora dalam peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 dari pemerintah Kabupaten Blora untuk PRSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Senang ya? Luar biasa. Yang saya hormati Pak Kapolres, Pak Dandim yang diwakili oleh Pak Kasdim dan juga Pak Sekda, Ibu Ketua Tim Bentuk PKK dan juga Ibu Ketua Bayangkara, Bayangkari ya, Bayangkari, dan juga seluruh penonton, ada juga Pak Kadis Kominfo dan juga dari saya tidak menyangka malam hari ini yang nonton luar biasa. Tepuk tangan untuk Barongan Blora. Saya memantau mulai tadi sore sampai malam hari ini menyambut meriah sekali ini dalam rangka kita memperingati HUT kemerdekaan yang ke-79. Tentunya kami dari pemerintah Kabupaten Blora beserta jajaran Forkopimda menyampaikan terima kasih, apresiasi untuk semua panitia yang terlibat dalam kegiatan ini. Ini adalah bentuk kita nguri-nguri kebudayaan dalam hal ini adalah barongan. Barongan sudah menjadi tradisi kita, akan terus kita lestarikan dan akan terus kita kembangkan ke depan. Nah, kita punya mimpi nanti akan ada festival barongan tingkat nasional bahkan internasional. Blora dengan branding sebagai kota barongan, tentunya ini menjadi kebanggaan untuk kita semuanya. Mari kita isi kemerdekaan kita yang ke-79 ini tentunya dengan program-program yang nantinya bisa bermanfaat untuk Kabupaten Blora. Hiburannya tidak berhenti di sini, nanti di tempat ini juga tanggal 19 Agustus akan ada after set, ada wayangan nanti di alun-alun tanggal 29. Nah, semoga kita akan sering untuk menghadirkan hiburan-hiburan untuk masyarakat Kabupaten Blora. Pesan kami, jaga terus kerukunan dan juga kita mendukung Kaptipmas, ini Pak Kapolres, Pak Kasdim, agar Blora terus menjadi kabupaten yang aman, maju dan sejahtera. Semoga dengan hari ulang tahun yang ke-79 ini, Blora akan menjadi kabupaten unggulan ke depannya. Saya kira itu singkat dari saya. Terima kasih untuk RBS. Silakan dilanjut lagi. Ini menandakan bahwa anak-anak kita cinta terhadap kesenian dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Blora. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh berikan tepuk tangan untuk Bapak Bupati Blora. Dan tadi bersama jajaran Forkopimda kami silakan untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu dengan grup seni barok Risang Jukur Seto yang merupakan kebanggaan bagi warga masyarakat Blora. Bukan hanya kemerdekaan Barongan Blora. Sinergitas yang begitu luar biasa. Dan selanjutnya kami silakan Bapak Ibu untuk dapat menikmati suguhan persembahan seni barok Risang Guntur.